lagu yang lagi viral yaitu lagu dari Mas Du yang judulnya Dinda Jangan Marah-Marah. Langsung aja menuju ke intro pertama dengan strumming down, down, up, up, down, up, down. Pertama chordnya gampang sekali, ada C, lalu A minor, lalu D minor, lalu G, lalu E minor, lalu A, lalu D minor, lalu G. Ayer chord dasarnya dari E. Terserah pakai kapu boleh, gak pakai kapu boleh. Yang maksudnya yang penting dasarnya. Ayer, langsung aja menuju ke intro pertama dengan strumming-nya telu, second down. Ke song pertama dengan strumming masih sama, di song pertama chordnya masih ada C, lalu A minor, lalu D minor, lalu G, lalu C. Ayer langsung ada A, langsung D minor, lalu G. Ayer langsung aja menuju ke I, song pertama dengan strumming masih sama, terlalu second. Song pertama selesai, langsung lanjut ke song kedua dengan strumming yang sama, di song kedua chordnya masih ada C, lalu A minor, lalu D minor, lalu G, lalu C, lalu A, lalu D minor, lalu G. Ayo langsung aja menuju ke song kedua dengan strumming masih sama, telu second. Selesai, langsung lanjut ke song bridge dengan strumming masih sama, di song bridge chordnya ada E minor, lalu D minor, lalu G, lalu E minor lagi, lalu D minor, lalu G lagi. Ayer telu second. Setelah song bridge selesai, langsung lanjut ke song ref. Di song ref chordnya ada C, lalu A minor, lalu D minor, lalu G, lalu E minor, lalu A, lalu D minor, lalu G. Ayer langsung aja menuju ke song ref dengan strumming masih sama, telu second. Video chord ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe and like. Oke, matur nuwun.